Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Jamali, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sekolah Rendah. Subjek kita pada hari ini, Pendidikan Kesihatan Tahun 3. Tajuk, Tiada Nyamuk, Tiada Penyakit. Objektif pembelajaran diharap dapat menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk. Kriteria kejayaan 1. Murid dapat menerangkan tanda dan gejala dijangkiti demam denggi dan demam malaria. Yang kedua, menerangkan cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Diharap di akhir pembelajaran nanti, murid-murid dapatlah kriteria kejayaan ini semua ya. Namun sebelum tu, apa kata kita kenali dulu apa itu nyamuk? Nyamuk adalah serangga tergolong dalam order Diptera, Genera termasuk Anopheles kulit, Sorophora, Ochlerotatus, Aedes, Sabetis, Wilmia, Kuliseta dan Haemagogus. Nampak tak? Terbeliat. Lidah cikgu nak menyebutnya. Untuk jumlah keseluruhan, sekitar 41 genus yang merangkumi 3,500 spesies. Banyak kan? Seterusnya, fakta tentang nyamuk. Sambutan Hari Denggi ASEAN akan diadakan setiap 15 Jun setiap tahun. ASEAN ini merupakan negara-negara yang berada dalam Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura dan Indonesia. Seterusnya, nyamuk telah wujud sejak zaman dinosaur iaitu Jurassic lagi. Lama kan? Lebih lama daripada manusia. Jadi, sebenarnya nyamuk ini juga merupakan golongan ataupun binatang yang telah pun berusia lama. Tapi malangnya, mereka ni cepatlah mati. Sebab apa? Sebab jangka hayat mereka tidaklah selama seperti manusia. Jumlah nyamuk adalah lebih banyak daripada manusia di planet bumi ini. Terdapat lebih daripada 3,500 spesies. 3,500 spesies tau, bukan bilangannya di dunia. Bilangannya lebih banyak daripada manusia. Nampak tak betapa nyamuk telah mengconquer dunia ini? Seterusnya, nyamuk boleh dikategorikan sebagai haiwan yang paling berbahaya di dunia. Nampak kecil tetapi sangat berbahaya tau. Seterusnya, darah anda sebenarnya membantu mewujudkan lebih banyak nyamuk. Kerana apa? Kerana darah kita merupakan makanan untuk nyamuk betina membiak. Seterusnya, ia dapat menyihatkan nyamuk sebab nyamuk makan darah. Selagi ada manusia, selagi itulah ada nyamuk. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, benua Asia termasuk Asia Pasifik dan ASEAN merupakan penyumbang 75% beban demam denggi dunia. Wow! Itu termasuk Malaysia ya. Sebanyak 50,511 kes dan 88 kematian akibat demam denggi dicatatkan dalam negara dari Januari 2020 sehingga 13 Jun 2020. Ini Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang bagi tahu. Ini kes tahun lepas tahu 50,000. Belum lagi kita jumlahkan kes-kes yang sebelum ni, mungkin, bukan mungkin, malah lebih banyak lah daripada tu. Jom kita kenali geng nyamuk. Yang pertama, Aedes. Nyamuk Aedes biasanya berkembang biak di daerah tropika kerana ia boleh bertelur di cuaca yang panas. Ia biasanya menyerang pada waktu pagi hingga petang di mana masih ada cahaya matahari. Bila dah tak ada cahaya matahari, mereka pun pergilah masuk tidur. Tak ada cahaya gurau, balik rumah lah. Okey, karakteristik utama dari nyamuk Aedes adalah tubuhnya yang berbintik-bintik putih. Mungkin biasa tengok kan? Nyamuk ini dapat menularkan berbagai-bagai penyakit. Jenis spesies yang sering kita ketahui adalah Aedes epipti, penyebab sakit demam denggi berdarah. Ia merupakan satu penyakit yang sangat berbahaya dan kebiasaannya sangat sukar untuk diubati. Nyamuk Aedes juga boleh menularkan penyakit Zika, chikungunya dan lain-lain lagi. Gejala dan tanda-tanda mereka yang terkena penyakit Aedes ataupun demam denggi ialah, yang pertama, demam panas. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, muntah. Yang keempat, cirit-birit. Yang kelima, sakit sendi. Dan yang keenam, ruam pada kulit. Sekiranya murid-murid menghadapi penyakit-penyakit ini semua, silalah ke hospital dan juga klinik-klinik berdekatan. Jangan tunggu lama-lama tau.
Seterusnya, nyamuk Anopheles. Dikenali juga sebagai nyamuk tirut. Orang-orang kita panggil nyamuk tirut lah. Menurut Mosquito World, genus ini memiliki sekitar 460 spesies yang berbeza. Ia hanya boleh bertelur di air yang bersih seperti sawah, kolam hingga kolah di bilik mandi. Dia tak main tau air kotor ni. Dia main air-air yang jernih dan bersih yang kita sendiri pun guna. Nyamuk ini boleh dikenali daripada tubuhnya yang pucat dengan sayap berwarna gelap. Itu merupakan contoh nyamuk yang telah pun cikgu berikan, iaitu Anopheles, nyamuk tiru. Nampak jernih kan dekat situ. Berbeza dengan Aedes, nyamuk ini biasanya menyerang ketika waktu malam, baik di luar maupun di dalam ruangan. Bahaya tau. Dia ambil shift daripada nyamuk Aedes tadi. Nyamuk Aedes balik rumah, dia pun datang mulakan kerja. Ia terkenal boleh menularkan penyakit malaria yang mampu membunuh jutaan orang setiap tahun. Okey, ini merupakan gejala ataupun tanda-tanda mereka yang terkena penyakit demam malaria tapioca, abad kata Awi. Okey, yang pertama demam panas, yang kedua sakit kepala, yang ketiga loya dan muntah. Loya ni maksud dia rasa macam mual lah, macam gitu, tapi tak muntah lagi. Seterusnya, letih badan, dan seterusnya bengkak pada paru-paru. Jangan pula kita robekkan kita punya dada nak tengok bengkak dekat paru-paru. Tak ada ya, bengkak paru-paru ni maksudnya kita rasa macam sakit dekat bahagian paru-paru kita dan sukar untuk bernafas. Lebih kurang macam tu lah. Dan seterusnya menggigil. Okey, kalau ada tanda-tanda tadi tu, segeralah ke hospital dan juga klinik berdekatan dengan bimbingan ataupun bawaan ibu bapa. Okey, cara-cara mencegah pembiakan nyamuk. Yang pertama, tanam bekas yang menakung air. Okey, bekas-bekas yang boleh menakung air ni kita tanam. Jangan biarkan ia terbuka dan terdedah kerana ia merupakan tempat pembiakan nyamuk. Seterusnya, tutup bekas yang mengandungi air. Benda-benda yang mengandungi air ni kita tutup. Jangan biarkan ia terbuka. Tutup tong sampah. Tong sampah perlu ditutup ya, kerana bila hujan, maka ia akan menjadi tempat takungan air. Jadi, ia haruslah dibuang dengan, ia haruslah ditutup supaya tidak menakung air. Seterusnya, bersihkan bekas takungan air. Bekas-bekas takungan air seperti pasu bunga yang kita letakkan air ni perlulah dibersihkan ya. Dan seterusnya, pengabutan. Lakukan pengabutan ini merupakan langkah yang terakhir sebenarnya. Sekiranya telah pun ada mereka yang telah dijangkiti nyamuk Aedes, biasanya kementerian akan datang ke tempat tersebut untuk melakukan pengabutan, ataupun kita panggil dengan bahasa kasar ataupun bahasa pasar kita ialah fogging. Bahasa pasar katanya padahal bahasa Inggeris. Okey, fogging ini dilakukan adalah untuk membantu ataupun mengurangkan kadar pembiakan nyamuk dan menghapuskan nyamuk di kawasan yang telah pun dilanda wabak demam denggi ataupun malaria ini. Sampai di sini saja pembelajaran kita pada ini. Namun begitu, jangan lupa untuk menguatkan pengukuhan anda semua. Okey, murid-murid bolehlah men-scan katanya. Okey, link latihan yang telah pun cikgu berikan, kerana terdapat latihan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Diharap ia dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda semua. Namun sebelum itu ingin cikgu pesan, jangan lupa ya tekan button subscribe dan like tanda sokongan anda semua. Kalau boleh komenlah juga. Bye-bye. Assalamualaikum.